Salam menjujuan, nah Dewa Peturang Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, good morning. Apa kabar semua pemirsa pagi ini? Beginilah dia pemirsa, kalau ada dua pekerjaan yang tak boleh kita tinggalkan, yaitu satu nge-YouTube, satu mengurus keluarga. Jadinya ya begitu, pagi-pagi sambil masak, terus on camera pemirsa. Ini semalam pemirsa, saya udah penat sekali, saya letih semalam, jadi saya bilang saya tidur, saya tak basuh itu piring. Kalau awak rasa kotor sangat dapur, pergi basuh. Jangan paksa saya suruh basuh malam ini, saya mau tidur, saya cakap. Semalam dekat singgam. Tidurlah, apa saya cakap, mana ada saya cakap apa pun. Ya kan? Kadang-kadang tu kalau penat harus jujur-jujur. Nanti apa saya tak basuh ini piring, kotor ini tu, ha, bagi tahu saja. Saya sudah penat, saya mau tidur. Saya kadang-kadang sudah penat sekali pun, saya terus bilang sama saya, pergi masak lah, saya penat, saya tak nak masak. Kalau malas, jom kita pergi kedai makan, saya malas masak. Gitu saya pemirsa. Maknanya saya memang sudah sangat penat. Ini saya nak masak, tapi karena dapur sudah sangat, saya pas seperti ini begitu semalam. Ini lah silap saya pemirsa. Saya tak basuh semalam piring-piring ini. Udah lekat semua pemirsa. Sudah susah, saya juga yang susah. Sudah. Ma, semalam banyak makan. Dah kenyang hari ini. Ini saya juga pertama kali masak. Ini saya cuba masak lah, tak pernah saya masak. Ini saya beli di pangkor, udah lama saya simpan, saya tak masak-masak. Nih, baby cumi. Ini saya beli kemarin itu hanya 2 ounce atau 200 gram pemirsa. Sebab saya try lah, nanti kalau enak kita pergi pangkor lagi kan, saya beli lagi. So ini mula-mula saya nak bakar dulu. Tengok ini, saya tak pernah masak lah. Kalian pernah masak ini cumi masin, ini baby cumi masin. First time ini saya masak. Ini saya nak rendam air panas dulu biar kurang dia punya masin tu. Kita siram air panas dalam 10 minit kan, macam itulah. Tak lupa pula saya ambil tutup, lepas saya tutup pemirsa. Nah, masa itulah saya siapkan bahan-bahan. Ini pemirsa, saya campur dengan terung ya, sebab kuantiti kita punya cumi itu sedikit, jadi kalau saya masak itu saja takutnya tak cukup satu kali makan pun, jadi saya campur dengan terung. Oke, ya, ini dia bahan yang saya gunakan pemirsa ya. Di sini ada daun ketumbar, bawang merah 3 ulas, bawang putih 4 ulas, bawang merah besar separuh. Kemudian ada cabai rawit, 1 buah tomato dengan belacan. Ini belacannya kita bakar dulu ya. Baby cumi ring. Baby cumi. Mau cepat-cepatlah ring. Nanti tak sempat. Ini terungnya kita goreng dulu. Ya pemirsa. Oke ya, ini kita udah mulai memasak pemirsa. Ini saya masukkan kita punya tomato dulu, sebab saya nak tomato ini hancur. So saya masukkan biar dia masak dulu. Oke ya, ini udah hancur. Nah, udah lembut sekali pemirsa. Ini kalau kita tekan dia udah hancur lah. Nah, ini saya masukkan bawang merah, bawang putih, belacan dengan cabai rawit yang udah saya tumbuk, tapi tak halus sangat ya. Susah penumbuk saya itu pemirsa.
saya masukkan sedikit gula pemirsa. Ini saya masukkan baby cuminya ya. Ini saya masukkan kita punya terung. Nah, baru dia banyak pemirsa, cukup. Nah, inilah sekali bawang merah, daun ketumbar dengan sedikit cabai hijau tadi. Sudah saya asingkan untuk suami saya ya, jadi dia tak berapa banyak nampak. Sekarang saya nak siapkan untuk bekal singgah pergi kerja. Minyaknya. Dah punya minyak ini. Hai sayang. Oh, cowoknya dia kalian. Ya, ayo. Kenapa? Mandi dalam bilik. Di mana? Di apa itu? Siapa? Burung makan pepaya. Itu. Andugo. Empat sudah satu kilo pun tak ada siapa pun yang ganti mama. Kutunggu kam juga ini. Ayo maha mage sudah lambat lo kan kulibasi kau satu-satu cepat. Ih nanti kok. Cepat. Oh, mak ni kemudian lo kata nak kamera. Kapan? Iya, Siti tarik kosong. Cepat kali dah. Pakaikan lama buat adik ini. Kamu kan udah pandai. Ini cepat. Dia gini kalau marah mama. Main aku boleh. Mama. Ya cepat. Teringat dia punya kereta cantik kan. Memang cantik keretanya lah. Nanti kita beli lah kan kereta kita. Merah cantik. Poh. Oke, bye sayang mama. Cepat. Lambat. Ayo. Tapi nak kok. Bye. Oke pemirsa, suami dengan anak saya sudah pergi kerja, sudah pergi sekolah. Sekarang baru saya akan basuh muka, brus gigi pemirsa. And then saya relax minum teh sekejap, saya edit video saya, terus saya siapkan lagi kerjaan saya pemirsa. Begitulah hari-hari saya. Begitu penat saya pun pemirsa, tapi gemuk juga badan saya lah. Heran kan? Penat kerja banyak makan, badan gemuk. Bye pemirsa, terima kasih ya sudah melihat video saya pagi ini. Kita jumpa lagi dalam video ya. Bye.